Sirine peringatan serangan udara di kota Tel Aviv kembali meraung-raung. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 13 Oktober 2023. Warga sipil merekam suasana malam yang mencekam dengan suara sirine yang terus meraung. Dalam keterangan unggahan disebutkan sirine serangan udara di Tel Aviv Utara dan pertahanan udara berfungsi. Peringatan serangan udara itu terdengar di pusat Tel Aviv pada Jumat malam. Sebaliknya, tentara juga melaporkan sirine di Israel Tengah dan Asdod. Diduga sirine kembali meraung akibat serangan Hamas yang kembali siap berdatangan. Dikabarkan sebelumnya, kelompok Hamas pada Kamis 12 Oktober 2023 juga menembakkan rentetan roket ke Tel Aviv sebagai balasan Israel yang menyerang dua kamp pengungsi Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.